بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أما بعد Para kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dimanapun Anda berada, para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pada kesempatan yang sangat baik kali ini senantiasa Allah beri kepada kita sekalian taufik hidayah, maunah, keberkahan dunia dan akhirat untuk kita, untuk keluarga-keluarga kita, dan... Untuk saudara-saudara kita sekalian, amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Para pemirsa yang budiman, dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang kita menemukan sebuah penyakit yang melanda kepada kita, penyakit yang menimpa kepada kita, penyakit yang menimpa kepada anak-anak kita, penyakit yang menimpa kepada seluruh keluarga kita. Entah penyakit itu merupakan penyakit yang berat atau penyakit yang sifatnya ringan sekalipun, dengan kekuatan Allah, mudah-mudahan kita selalu disehatkan, selalu diberi kekuatan jasmani dan ruhani kita, jasmani dan ruhani dari keluarga-keluarga kita, dan orang-orang terdekat kita. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan menerangkan atau menyampaikan sebuah amalan. Amalan ini bisa, insya Allah, dengan izin Allah, bisa menyembuhkan beberapa penyakit, baik penyakit yang ada pada jasmani kita atau penyakit yang ada pada ruhani kita contoh penyakit yang ada pada jasmani kita misalnya kita misalnya tidak ada ombak, tidak ada angin kemudian kita dilanda oleh penyakit perut. Kita sekalian tidak bisa terhindar dari penyakit perut. Kadang sekalipun kita sudah sesuai standar kesehatan, tapi kalau Allah kadung memastikan kepada kita bahwa pada hari ini jam sekian kita akan mengalami sakit perut misalnya. Maka penyakit itu tidak bisa kita tolak. Kita misalnya tengah malam mau bangun untuk melaksanakan sholat hajat atau sholat tahajud. Kemudian kita ditimpa oleh penyakit pusing misalnya. Atau penyakit mata atau penyakit lain-lain. Penyakit yang menimpa kepada jasmani kita. Jasmani dan ruhani dari keluarga keluarga kita, orang-orang dekat kita itu banyak. Dalam artian bukan sakit kepala yang disebabkan karena tidak punya duit. Karena tidak punya uang itu bukan. Itu bukan penyakit. Misalnya ada ada kadang-kadang orang itu kumat-kumatan. Begitu dia nggak punya uang, begitu dia itu nggak punya duit, nggak punya harta. Kepalanya sakit. Itu bukan bukan sakit jasmani namanya. Yang saya maksud sakit yang memang benar-benar sakit begitu. Maka dengan amalan ini, insya Allah, maka kita akan disehatkan oleh Allah. Contoh, misalnya kita sakit kepala, sakit perut, atau anak kita sakit kepala, sakit perut, atau sakit yang lain, misalnya kita sakit perut, kita bisa mengambil kalau pemirsa tahu daun sirih. Daun sirih itu diambil sebanyak tiga lembar, kemudian daun sirih itu dicuci pada air yang bersih dan suci ya, bukan cuma bersih tapi suci misalnya disuci di air sumur atau dicuci di air uh, sumber misalnya daun sirih itu kemudian kita cuci setelah kita cuci itu daun sirih itu diletakkan di atas piring piring warnanya putih kita ambil piring, kemudian daun sirih tiga lembar yang sudah kita cuci dengan air yang suci dan bersih itu kita letakkan di atas piring. Kemudian setelah itu kita baca. Kita baca salah satu ayat dalam Al-Quran. Ini juga kembali kepada Al-Quran. Karena semua penyakit yang menurunkan adalah Allah, kita kembalikan kepada Al-Quran. Kita baca ayat Al-Quran sebanyak sebelas kali. Ayat yang mana yang kita baca? Kita buka surat Asy-Syu'ara. Ayat 80. Kita baca itu. Ayat 80 dari surah Asy-Syu'ara. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa idza marittu fahuwa yashfin. Wa idza marittu fahuwa yashfin. Artinya wa idza marittu dan apabila saya sakit. Apabila saya ditimpa oleh sesuatu penyakit, fahuwa yashfin maka Allah yashfin yang maha menyembuhkan. Artinya yang menyembuhkan itu Allah, bukan sirih itu. Sirih itu cuma sekedar perantara. Kita baca ayat itu wa idza marittu fahuwa sebanyak 11 kali. Setelah kita baca ayat itu, kita tiupkan pada sirih yang ada di atas piring di meja kita. Kita tiupkan. Setelah itu, setelah kita bacakan ayat wa idza marittu fahuwa kita tiupkan pada daun sirih, kemudian daun sirih itu kita renyah-renyah. Menjadi uh, daun sirih yang kecil. Atau bisa kita tumbuh. Setelah kita tumbuh, kita kasih air sedikit, kemudian kita bacakan doa. Doanya ini bukan ayat, tapi ada doa khusus. Kita baca doa ini sebanyak tiga kali. Doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya budduhuh. Ajil alayya bil futuhih bihakim Musa wa Isa wa Muhammad wa Nuh ya arhamar rahimin doanya yang dibaca tiga kali pada daun sirih yang sudah ditumbuk saya ulangi doa ini dibaca tiga kali ya budduhu Ajil alayya bil futuhih bihakim Musa wa Isa wa Muhammad wa Nuh ya arhamar rahimin setelah kita baca doa ter tersebut, kita tiupkan pada sirih yang sudah kita tumbuk. Kemudian kita oleskan kepada tubuh kita yang sakit. Misalnya perut kita, atau kepala kita, atau tangan kita. Insya Allah, dengan izin Allah. Karena dalam amalan tadi sudah disebutkan, wa idha yasfin. Apabila saya sakit, apabila pemirsa sakit, apabila kaum muslimin dan muslimat sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Maka dengan izin dan kekuatan dari Allah. Maka penyakit yang kita uh, alami. insya Allah akan disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga senantiasa Allah memberikan kesehatan kepada kita. Kepada keluarga kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.